Orang perempuan banyak tanya, dia cemburu. Ni soalan perempuan sebenarnya ni. Ya. Mana ni? Kami nak agak dengan lelaki kami. Habis tu lelaki kami rata api. Agak-agak dia boleh seorang dengan saya je ke? Saya tak nak bermadu dengan orang lain. Tuan-tuan. Ada mangkuk-mangkuk ni. Isteri-isteri al-mangkuku wa hayyun. Cemburu dunia ni sampai ke akhirat. Jangan macam tu. Soalan ni orang tak beriman. Saya beritahu wahai orang-orang atasan. Jangan kontrol suami kamu dengan rambut kamu yang gerbang-merbang. Jangan cemburu dengan suami. Cemburu dengan suami sampai syurga cemburu. Di sana tak ada la ghairah, la ghayar. Dah tak ada dah. Cemburu dah tak ada dah. Maka dalam hadis Dariqutni, ya, maka dipesan dari Nabi SAW, jangan marah sangat atas suami kamu. Kerana mungkin suami kamu itu calon-calon ahli syurga. Dan bidadari-bidadari akan marah kamu kalau kamu marah suami kamu di dunia. Allahu Akbar. Untung kita ni kan. Ingat, jangan marah. Ni nak cerita tentang dan perempuan sekalian. Yang nak beritahu dekat kita bagaimana kedudukan kita dengan antara suami isteri. Jangan takut, jangan risau dan sekalian. Moga-moga kita akan dapat kebaikan. Maknanya suami orang perempuan nanti ni, rupa dia kalau umur dia 86 tahun, isterinya 89, ya. Kemudian pula kalau dia umur 67, bininya baru 52. Kalau dia meninggal waktu mukanya tua, rambut pun tak ada, atau rambut dia beruban, bila dia meninggal nanti dia ahli syurga, maka rambut cantik, semua cantik. Kata Nabi SAW, orang perempuan, apa dia? Dia akan memakai pakaian, dia punya bedak-bedak daripada mutiara. Allahu Akbar. Pakaian-pakaiannya dan gelang-gelangnya, pakaian kemasannya daripada kekuning-kuningan, emas. Dan baju wanita-wanita, isteri-isteri yang masuk syurga, warnanya kehijauan. Ini hadis sebut. Kehijauan. Maknanya bila orang nampak bidadari isteri, maka orang perempuan Tuhan bagi dekat laki. Bidadari perempuan jangan cemburu. Ini adalah hak Allah. Kita ni milik Allah. Kan? Betul kata Abang Iwan Dandut penyanyi. Apa tu dia kata apa? Dia kata, lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Oh, dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Subhanallah. Tentang nampak tak? Maknanya saya ada suara ni pun jangan sombong takabur. Sebab suara ni Tuhan bagi pinjam, suruh buat baik. Sebab Ustaz Azhar.